salah satu ibadah batin yang banyak dilupakan oleh manusia adalah sifat pemaaf. Memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita adalah hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memuji orang-orang yang seperti itu, wal kadhimina al-ghaiz, orang yang meredam amarah, wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan orang lain. Ini bukan suatu pekerjaan yang ringan. Seseorang bisa dikatakan sebagai orang pemaaf bila mana dia sanggup untuk membalas atau mengerjakan kejelekan kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Kita sanggup. Kemudian tapi kita tidak mengerjakannya, bahkan kita memaafkan dan mengampuni. Ini yang dimaksud dengan memaafkan. Dan nilainya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perselisihan antara Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Talib, putra daripada Sayyidina Ali dari jalur selain Sayyidah Fatimah daripada Bani Hanafiyah. Karena Sayyidina Ali itu kawin dengan keluarga Bani Hanafiyah setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Punya putra, salah satu putranya adalah Muhammad Al-Hanafiyah dijulukinya. Tentu beliau adalah saudara sebapak dengan Al-Hasan dan Al-Husain. Suatu saat ada perselisihan antara Muhammad Al-Hanafiyah dengan kakaknya Al-Hasan. Kemudian keduanya pulang ke rumah masing-masing dengan menyimpan masalah masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, ini mereka adalah orang-orang yang mendapatkan terbiah daripada Imam Ali bin Abi Thalib, mendapatkan terbiah Nabawiyah. Tentu mereka akan introspeksi setiap saat. Beliau mengatakan, Al-Hasan mengatakan, mana Muhammad kok tidak datang ya? Saya tunggu-tunggu tidak datang. Kemudian setelah 3 hari, Al-Hasan bergegas menemui sang adik Muhammad Al-Hanafiyah. Ditemuinya dan dikatakan, Muhammad saya minta maaf atas kesalahan kemarin. Padahal yang salah bukan beliau, tapi adiknya yang salah. Cuman dia heran, dek, kenapa kamu tidak datang kepadaku minta maaf kepadaku? Bukankah engkau yang salah? Apa kata adiknya? Kak, saya ini adalah putra daripada Al-Hanafiyah, sedangkan engkau adalah putra daripada Fatimah Az-Zahra. Engkau yang lebih utama dariku. Sedangkan memaafkan itu adalah pekerjaan yang sangat utama. Saya tidak mau pekerjaan yang sangat utama itu keluar dari saya. Tapi saya berharap itu keluar darimu. Maka saya yakin engkau pasti datang dan meminta maaf kepadaku. Akhlak yang sangat luar biasa. Memaafkan. Jangan ragu untuk memaafkan.